Nyebut. Iya, istighfar. Susah kalau marbut karbitan. Tadi ngapa teriak-teriak? Kayak orang digebukin maling aja. Astaghfirullahaladzim. Din, tuh kerbo datang lagi di mimpi gue. Gue jadi ngerasa diteror. Gue gak bisa tidur tenang. Azan, Bang. Emang kerbo takut sama azan? Udah waktunya subuh, jadi gak ada urusan lagi sama kebo. Pukulan beduk gue mana? Gue tinggal nginep di penjara. Tuh pengemis gak kaya-kaya juga. Gak ada kemajuan. Itu orang dari pertama gue masuk penjara duduknya begitu. Sekarang gue keluar begitu juga duduknya. Gak punya gaya lain apa. Oke teman-teman, waktu juga akhirnya memisahkan kita. Kapan-kapan kita reunian lagi sama teman-teman satu angkatan. Mau kemana lu, Cuk? Sungkem dulu sama emak. Kasian lah, biar gak kepikiran gua terus. Sabar bang, sabar. Gue baru keluar penjara nih, gak bisa bicara serem kayak gini nih. Sabar bang, sabar. Nyebut. Mestinya lo gue matiin dari dulu. Gara-gara lo nyanyi, temen-temen kita pada masuk penjara. Selain polisinya dong, gue disuntik bius. Makanya gue langsung ngoceh. Bego lo, orang dibius mestinya pingsan, bukan ngoceh. Percuma lo, gue biayain sekolah tinggi-tinggi, sampai lulus SMP. Cuma jadi pengkhianat. Apa yang bisa dibanggain? Kalau lu mati ditembak polisi dalam menjalankan tugas atau lu kabur dari penjara, gua hormat sama lu.
Kalau emang gue udah gak dibutuhin lagi di sini, bunuh aja gue. Aduh, emang bego lu ya? Lu kan adek gue, kampret! Eh, lu pergi dari sini. Lu cari kerjaan lain. Gua hitung sampai tiga. Satu. Gua mau kerja apa lagi, Bang? Selama ini lu cuma ngajarin gua cara mindahin motor orang ke tempat tukang tada. Dua. Serius amat nih kayaknya nih. Eh, abis dua berapa? Tiga, Bos. Bukan dua setengah? Kelamaan. Langsung aja tiga. Tiga! Masa lalu kita udah berakhir, Bang Chelsea. Kita kan udah bercerai sebelum Abang masuk penjara. Justru itu, Abang kesini tuh ngajak rujuk. Abang tuh udah tobat, nggak jualan narkoba lagi. Marni sayang, ayo dong kita bangun rumah tangga kita yang pernah hilang. Udah nggak mungkin, Bang. Optimis dong, optimis. Sepak bola aja ada perpanjangan waktu. Oh ya, Abang janji akan ngecilin volume TV kalau lagi nonton bola. Dan Abang nggak bakal teriak-teriakan lagi. Abang udah nggak nafsu nonton bola. Bajunya masih dipakai. Abang cuma punya ini, nggak ada lagi. Oke? Oke? Bang, sebenarnya Marni udah kawin lagi. Kamu udah kawin lagi? Kapan? Waktu Abang di penjara. Harusnya kamu ngasih tau Abang dong. Loh, udah kok Bang. 7 kali Mari kirim SMS, tapi selalu pending. Biasaan sih, punya handphone nggak pernah diaktifin. Aduh Marni, di penjara mana boleh sih pakai handphone? Abang cuma narapidana biasa, bukan koruptor yang bisa punya semuanya. Iya ya. Goblok. Kok Marni bisa lupa ya? Maafin Marni ya Bang ya. Kamu tuh kawin sama siapa sih? Sumarno Bang. Ya Sumarno itu siapa? Itu dia suami Marni Bang. Hah? Itu kan polisi yang nangkap Abang dulu. Masa sih Bang? Dia tinggal di rumah kita. Ini rumah Marni Bang, bukan rumah kita. Eh, ada tamu. Kayaknya kita pernah ketemu. Gimana ya? Ah, salah lihat kali Pak. Saya baru turun dari kapal. Marni, Abang permisi dulu ya. Mari Pak. Siapa dia? Anu Mas, orang nawarin TV bawaan dari kapal. Kok dia tahu nama kamu? Biasalah Mas, siapa sih yang nggak tahu sama istrinya Pak Marno? Aparat paling top di komplek ini. Eh Mas, tadi Marni sama ibu-ibu sini nonton Mas di berita TV loh, sedang menggerebek bandar narkoba. Gimana? Keren nggak? Keren nggak? Keren banget Mas. Ibu-ibu sini aja pada bilang, sayang ya orang seganteng itu jadi bandar narkoba. Kenapa Mas? Sakit perut lagi? Enggak. Makasih ya, Po ya. Bang Jack. Kenapa sih dari tadi bengong aja? Sakit ya? Diteror lagi sama kebo. Udahlah Bang, gak usah dipikirin. Namanya juga mimpi. Eh, Ai. Biar ngimpi, tapi ngepeknya sampai sekarang. Lu pada kagak ngerti perasaan gua sih.
Minta maaf aja, Bang. Din, tuh kebo kan udah mati, bawa bantai. Lah, minta maaf sama keluarganya. Dia kebo juga punya keluarga, Bang. Ya kan, Ay? Udahlah, banyak istighfar aja, Bang. Ingat, Bang Jack. Hewan kurban yang tiap tahun dipotong, itu bakal jadi tunggangan kita menuju surga. Jangan sampai gara-gara nggak mau minta maaf, ntar Bang Jack ditunggangin kebo menuju surga. Emang mau? Bang Jack, dekat sawah sono kan ada kebo yang masih ada hubungan famili ame almarhum kebo yang neror abang. Udah deh, abang minta maaf sama dia. Hah? Insya Allah, kagak bakal ngimpi-ngimpi lagi dah. Din, gue bukan orang gila minta maaf sama kebo. Lo tuh, minta maaf dulu sama nenek lo. Dibilanginnya. Coy. Tolong lo bilangin sama saudara lo almarhum. Jangan datang-datang lagi ke mimpi gue. Gue kan udah kirim Al-Fatihah buat almarhum. Sebab gue lupa baca doa waktu motong dia. Oke, coy. Ya, lo. Kita sebagai sesama makhluk Allah mesti saling tolong-menolong. Saling memaafkan. Payah lo. Gua dulu gua potong lagi lo. Thank you.
kalau ngalah, makin banyak homo. Eh, Abang. Panci juga banyak tahu, Nenek. Ember. Selamat tinggal, Marni. Semoga engkau berbahagia. Jadi gugup gitu? Minta tolong kali. Tolong apaan? Kan udah bisa sendiri. Gak nyangka banget ya. Padahal udah dapat remisi 2 kali. Malah mati di tiang gantungan. Ingat gak waktu di penjara? Dia pernah 2 kali mau bunuh diri. Gua masih hidup! Mana gue? Tolongin gua! Dia minta diturunin tuh, gak jadi bunuh diri. Oh, ngomong dong. Ah, cepat. Demen banget bunuh diri. Ada masalah apa lagi sih? Gembel lo berdua, gue bisa mati tau gak? Lah, bukannya lo emang pengen mati? Iya, gue pengen mati dengan tenang, bukan dikagetin kayak gitu, gembel. Percuma gue bebas. Gak ada tempat bernaung lagi. Marni udah jadi istri orang. Chelsea, Chelsea. Masih banyak cewek yang lain. Marni itu cinta sejati gua. Lebih dari cintanya Romeo dan Juliet. Perih hati gua. Gua lebih perih. Diusir sama mak sendiri. Namanya juga manusia, Ki. Pertama bilang cinta, besok nendang. Betul. Tapi kan dia yang lahirin gua di dunia ini. Tapi kenapa dia harus kawin sama polisi? Mak gua kan gak pernah kawin sama polisi. Gua bicarain Marni, bukan mak lu. Oh. Udah, ah. Emang lu berdua doang yang ngerasain diusir? Sabar, Telsi. Sabar. Jangan konyol. Masih ada hari esok, Bren. Udah. Kayak anak kecil aja. Gak boleh gitu, ah. Gak boleh gitu apaan sih? Gue mau pipis! Minggir lah! Berasa bau sangit gak? Emang pipisnya Chelsea bau! Gue sampai ngumpetin nih. Ya Allah, udah masuk waktu asar lagi. Ah, Allah. Gue bilang kalau pakai, tapi taruh di tempatnya. Yang terakhir make siapa, Bang? Gue. Coba cari lagi yang benar. Lo gak minjem kan? Buat apaan? Ya kali lo buat ngulek apa begitu. Ayo.
Lihat pukulan budak gue bukan? Udah sholat. Mang! Oi! Oi juga! Lah, belum ajan juga. Biasain disiplin ngapa? Boro-boro ajan, mukul beduk aja belum. Udah langsung azan aja, nggak usah pakai pukul beduk. Nggak iya. Mantep, ay, nggak mantep. Eh, Den. Ngapa? Gue pinjam ya. Buat apaan? Waduh, pukulan buat pembagel maling ini buat pukul beduk. Hilang dah khasiatnya. Yah, lo. Apa keor jangan ginian? Terlaluan. Bagaimana mau makan kalau semua orang pada tutup? Mas, percuma ditungguin. Ntar sore bukanya. Kok bisa gitu? Ini kan bulan puasa, orang pada prek makan siang. Emang mas-mas pada nggak puasa? Oh, puasa dong. Mau udah kelebihan 3 hari. Gimana nih? Semua orang pada puasa. Kita doang yang gak kompak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dangdutan di mana tuh? Gila lu, itu suara azan. Kebetulan, kita ke masjid aja. Ngapain? Ya minum dong, haus nih. Cari malu aja, masa minta minum di masjid? Jangan sampai kita digebukin masa loh di bulan puasa. Pura-pura wudhu dong. Ngerti maksud gue kan? Hah? Safnya diluruskan. Pak, lengan baju lu lurusin. Lu ngadep lurah aja rapi, bagaimana ngadep Allah? Dari tukang jahitnya udah begini, Bang. Panjang sebelah. Astagfirullahaladzim. Din, gantiin gue jadi imam. Emang apa? Lupa wudhu. Udah lurus, buruan sholat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wudhu model mana nih? Lo wudhu apa minum? Kalau wudhu, airnya jangan ditelan. Bisa batal puasa lo. Muntahin. Lo malah melotot. Muntahin! Lo baru masuk Islam ya? Baru keluar penjara sih. Lo perhatiin cara wudhu gue. Salam. Kita dikirain mau sholat. Biarin, daripada dikira mau nyolong. Perhatiin, jangan ngobrol aja. Iya, Bang. Thank you.
Dan giliran lu nih. Habis itu bareng salat sama gue. Tangan dulu, tangan. Ingat Allah. Bismillah. Lu nyari di mana Allah? Umur, cair masukin air di hidung. Muntahin, jangan ditelan. Nih, basuh muka lu. Pakai tangan, haul. Nah, deh. Lengan sampai sikut. Kiri kanan. Kanan dulu. Nih. Nah, usap ubun-ubun lu. Sampai tengkok. Pakai dua tangan. Nah, sampai tengkok balik lagi ke ubun-ubun. Skuping. Deh, cuci kaki lu deh. Mata kaki. Udah, abis air gue. Udah, mati-mati sebentar. Ini. Ambil tuh barang lo. Perasaan pernah ketemu di mana ya? Di Istana Negara kali, waktu upacara bendera. Lo mau sholat sekarang apa besok? Kenapa bang? Kenapa yang ngajakin sholat? Lo masuk musola pakai kaki kanan, masuk toilet pakai kaki kiri, ngerti? Ngerti bang. Bang. Lah, kalau di kuliah baris-baris, justru kaki kiri duluan yang maju, bang. Iya, itu dia sebabnya. Lo, baris kagak pernah bener. Ayo ulang, ulang, ulang. Ayo ulang. Nah, gampang kan? Gampang. Ntar habis sholat, bantuin gue bikin pukulan beduk ya. Iya, bang. Rapat. Renggang dikit. Op. Ikutin gue. Iya, bang. Cepet. Hey, gimana lu liatin gua kalau buka lu kesono? Iya. Liatin nih. Astagfirullahaladzim. Hey, gitu eh. Hai. Tadi benar tuh omongan Bang Jack. Allah nyiptain kanan dan kiri itu ada maknanya, Bang. Ada akhlaknya. Nggak cuma sekedar berpasang-pasangan. Kalau gitu, gue coba kanan dulu. Kali aja enak. Ya, aduh kayak robot capek, Willy. Lebih jalan biasanya. Thank you.
telat lagi gue. Eh, pukulan bedugan udah jadi belum? Sebentar lagi, Bang. Lama banget bikin pukulan beduk dah. Kenapa sih selalu meributkan soal beduk yang bukan hal wajib? Di Arab aja nggak pakai beduk, Bang. Orang Arab aja yang nggak bisa bikin pukulan beduk. Udah jadi, Bang! Tinggal di amplas aja, Bang. Biar halus. Astagfirullahaladzim. Lo bener-bener orang terbelakang lo ya. Ngeliat pukulan beduk aja belum pernah. Bagaimana baca Al-Quran? Kegedean ya, Bang? Kekecilan! Cobain dulu, Bang. Pasti bunyinya lebih merasuk. Lo dengerin ya? Merasuk apanya? Cempreng! Mungkin stemannya belum pas, Bang. Masih mau ngeributin soal beduk? Apa menyegerakan berbuka puasa? Nek, kenapa? Gue kan kagak pesen. Untuk kali ini gratis dari Ayah. Tapi besok-besok kalau mau lagi ya bayar. Alhamdulillah. Makasih, Ayah. Yeah. Ih, kamu kok baik banget. Kagak nyangka. Apa sih yang dicari di cowok kayak gue? Itulah hati seorang wanita. Tahu aja kalau gue baru cerai. Kayak ngimpi lo, ngimpi. Awas, jangan minum ya. Sebelum gue azan. Iya, Bang. Justru harus menyegerakan berbuka puasa dulu, Bang. Nggak perlu nunggu azan. Abang juga batalin dulu deh. Hei, buka. Hei! Jangan pakai tangan kiri. Tangan kanan. Lu muslim bukan sih? Woi, baca doa dulu. Gimana, Bang? Capek gue ngajarin lu, sekarang bismillah ya dulu ya. Bismillah! Lo jangan bakolak gue ya. Awas lo. Iya, Bang. Tungguin gue azan. Iya, Bang. Jadi begini, Ay. Lo tolong kasih tahu abang lo. Kalau sekarang gue di sini nampung 3 orang musafir. Ya, sekalian buat nemenin gue deh. Emangnya mau berapa lama mereka di sini, Bang? Belum tahu gue. Tapi kalau gue lihat tampangnya tuh anak-anak, kesian, Ay. Kayak anak hilang. Makan sama minumnya gimana? Nah, itu dia. Makanya lo bilangin sama abang lo. Tolong tambahin biaya perawatan musola. Ya udah, insya Allah. Ayah pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Ay. Iya, Bang. Makanya cepetan kawin lo, biar yang nganterin. Nunggu apa lagi? Jadi, lo bertiga baru keluar dari penjara, terus sekarang pengen insap? Kalau boleh, Bang. Ya boleh. Siapa yang larang? Ngaco aja lo. Nah, kira-kira syarat apa, Bang, yang harus kita penuhin biar bisa insap? Ya, syaratnya pertama, mesti sungguh-sungguh. Terus, ikhlas. Udah gitu, jangan ngulangin perbuatan yang udah-udah. Mumpung sorga belum jauh, insya Allah masih bisa kita uber. Abang bisa bantu kita, kan? Insya Allah, bisa. Cuman ya gitu. Repot. Repot gimana, Bang? Ya gue yang repot. Kan gue mesti nyediain waktu, nyediain tenaga. Saudara bukan. Kenal juga belum. Oh iya, kita belum kenalan ya. Nama saya Chelsea.
Dulunya saya pengedar narkoba. Saya buka outlet di kuburan sampai ke sekolahan. Saya Barong. Saya ahli di bidang otomotif. Curanmor. Bahasa kasarnya begitu. Itu udah halus. Loh? Kalau saya Juki, saya bergerak di bidang hasta karya. Kerajinan tangan, Bang. Nyopet. Tahu aja. Abang sendiri? Dulu, sebelum gue ngerawat ini musola, kerjaan gue... Keren juga tuh, Bang. Kena berapa tahun? Nggak ada hubungannya sama penjara. Enak aja lo. Siapa yang mau nangkep tukang potong kebo? Oh. Tapi sekarang gue udah pensiun. Gue jadi marbot di musola ini. Nah, imam kita di sini itu abang iparnya si Ayah yang tadi. Kenapa pensiun, Bang? Udah nggak tega ya jadi tukang jagal ya? Bukan gitu. Gara-garanya dulu gue pernah lupa baca doa waktu motong kebo. Akibatnya sekarang tuh kebo tiap malam datang dalam mimpi gue. Teriak-teriak, pembunuh, 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 pembunuh. Tiap malam. Gue kan jadi snewen. gue serius nih. Gue trauma. Terus, kita harus bayar abang berapa biar bisa ngajarin kita insap? Ya, ini biasanya ya. Gue sebagai pembimbing rohani, itu dibayarnya per jam. Ya, tingkat elementer, dasar, itu 5.000 per jam per orang. Wah, Bang, terus terang aja nih, kita nggak punya duit buat bayar abang. Lo kagak punya duit pakai nanya bayar berapa? Ngomong dari tadi, gua udah deg-degan dari tadi, gua pikir gua bakal terima duit. Ya udah, sekarang gua tidur dulu. Ntar jam 3 bangunin ya, kita makan sahur. Makan sahur pakai apa, Bang? Kan semuanya kita nggak punya duit. Mending kita nggak usah puasa. Jadinya nanti kita nggak perlu makan sahur deh. Udah. Nih. Otaknya nih. Tuhan masih juga mau diakalin. Lu punya duit kek, kagak punya duit kek, lu makan sahur kek, kagak makan sahur kek, puasa tetap wajib hukumnya. Udah deh, gue yang traktir, ya. Nih, lu pegang arloji gue. Jam 3 bangunin, ya. Iya, Bang. Iya. Emangnya nggak ada jam dinding apa, Bang? Lagi di servis. Aduh, kaki gue kesono, kaki gue yang kesana, ya. Kita beneran pengen insap. Yain aja lah. Yang penting kita punya base camp buat tidur sama makan. Ye? Yeah. Daripada jadi gelandangan. Ntar lo bunuh diri lagi. kita tidurnya ganti-gantian. Om Pimpa dulu yuk. Om Pimpa. Yuk. Nah, lu sut udah lu. Sut. Gue menang. Jasi giliran yang pertama, lo kedua, dan gue terakhir. Rong. Tahu nggak cara tidur yang sesuai tuntunan agama itu gimana sih?
Mesti merem. Kayaknya semua agama juga ngajarin kayak gitu. Bang Jack, bangun bang. Kenapa? Tidur yang islami itu meremin mata kanan dulu apa mata kiri dulu bang? Kalau lo bangunin gue, terus lo nanya sekali lagi kayak begitu, gue bikin mata lo merem selama-lamanya. Iya, dia marah Ki. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut. Wa bismika amut. Habis itu lu meremin mata lu. Yang kanan dulu boleh, yang kiri dulu boleh. Kalau kagak bisa merem, colok biji mata lu pakai pukulan beduk. Adzan dulu deh. Terserah lo. Memangnya kalau mata kiri dulu kenapa ya? Ya Allah. Minta mati nih anak. Jam berapa tuh? 11. Giliran lo jaga. Sana, 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 lu datang tuh. Mana? Mana? Hah? Mana? Di rumah, di rumah. Lu jaga sekarang ya. Jam 1. Iya, yeah, jaga. Siapa tuh? Lihat aja seragamnya. Pak Hansip ya? Bukan, Kopassus. Pak Hansip mau tidur sini juga? Bentar lagi subuh masih mikirin tidur. Subuh? Emang jam berapa sekarang? 5 menit lagi udah sholat subuh. Jamnya Bang Jack? Jam 1?
jam tua itu. Setiap jam 1 malam memang suka mati sendiri. Yang bener. Hei, bangun nih subuh. Cari, bareng, Bang Zed. Hampir semua, Bang Zed. Bang Zed, bareng, bareng. Cari, hampir semua, hampir semua. Hampir semua, hampir semua. Subuh. Baru jam 1. Mati, Bang. Lu kenapa kagak bilang? Ah. Kita sahur buruan. Bang, makan apaan, Bang? Seperti minum ya, minum. Eh, mari sama kopi, Bang. Sirup Markisa. Biasa amatiran. Mana markisanya, Bang? Markisa Bening. Lo mau minum apa mau tenggorokan lo kering besok?